Selamat siang, laporan terbaru dari penahanan Seam Reda yang diduga terkait dengan jaringan terorisme internasional masih menjadi sorotan kami. Rumah kontrakan Seam Reda, warga Jerman keturunan Arab yang diduga terlibat dalam jaringan terorisme internasional hingga kini masih diawasi oleh pihak kepolisian. Rumah di Jalan Marga Satwa, nomor 52 Jakarta Selatan itu masih disegel.